Katanya tiada siapa pun yang berani datang ke tempat itu selepas waktu petang. Ayah kata tempat itu berisi. Cerita berikut telah terpendam sekian lama oleh pencerita. Sehinggalah kini dikongsikan kepada kami di Teh Tarik Go. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 2003 ketika pencerita masih di bangku sekolah. Pada masa itu, dia bersama keluarga dan seorang lagi sahabat kepada ayah pencerita melawat ke satu taman peranginan di daerah Tutong, Brunei Darussalam. Mereka sampai ke situ pada lebih kurang jam 3 petang, lantas beriadah menikmati keindahan alam di situ. Tempat riadah itu dikelilingi oleh alam semula jadi yang amat sempurna, didepani dengan aing terjun yang sangat cantik. Selepas seketika, kelompok lelaki, iaitu ayah, adik, sahabat ayah dan termasuk pencerita sendiri, naik ke bahagian atas aing terjun itu untuk mencari siput sedut kerana ia banyak didapati di bahagian atas aing terjun tersebut. Ketika mereka seronok mencari siput sedut, tidak ada sebarang kejadian aneh berlaku. Sehinggalah apabila hari beransur gelap. Menyedari masa telah melepasi jam 5 petang, ayah pencerita pun mengarahkan pencerita untuk memberitahu ibu supaya mula berkemas dan bersedia untuk pulang ke rumah. Pencerita pun turun berseorangan dari kawasan atas aing terjun tersebut. Perjalanan turun dari atas ke bawah mengambil masa lebih kurang 3 hingga 4 minit. Semasa dia berjalan turun, sesuatu yang aneh mula berlaku. Pencerita terdengar seperti ada orang berlari. Dia menoleh ke arah bunyi itu dan ternampak dengan jelas seperti seorang lelaki yang serba hitam. Lembaga yang kelihatan seperti lelaki serba hitam itu berlari dan melompat ke sebelah pokok yang besar. Disangkakan adik, dia memanggilnya beberapa kali, tetapi tiada jawapan. Dia kemudian meluru ke arah pokok besar itu dan memeriksa kawasan sekeliling pokok, tetapi tidak menjumpai sesiapa pun di situ. Setelah berpusing beberapa kali dan tidak menjumpai sesiapa, dia fikirkan yang mungkin dia tersilap dengar dan lihat, lalu meneruskan perjalanan ke bawah. Seketika kemudian, dia sampai ke tempat ibunya, lalu menyampaikan pesanan ayah untuk mengemas barang dan bersedia untuk pulang. Ayah, adik dan sahabat ayah tiba di bawah tidak lama selepas itu, lalu mereka memulakan perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, ayah mula bercerita mengenai kawasan aing terjun tersebut. Katanya tiada siapa pun yang berani datang ke tempat itu selepas waktu petang. Ayah kata tempat itu berisi. Mendengar ayah berkata begitu, pencerita teringat tentang kejadian yang berlaku kepada dia tadi, tapi dia tidak mahu menceritakan kepada sesiapa pun pada waktu itu. Selang beberapa hari, ibu pencerita menceritakan kejadian aneh sewaktu mereka berada di sana. Ibu berkata yang dia ternampak pencerita sedang berjalan turun dari atas aing terjun, tetapi pada satu ketika dia tiba-tiba bertukar haluan dan berjalan menghala ke dalam hutan, lalu ibu berteriak memanggil dia. Semasa dipanggil, pencerita terdengar dan menoleh. Ibu pencerita bertanya dia hendak pergi ke mana, dan pencerita menjawab kepada ibu, ada orang kerdil memanggil dia. Tetapi menurut ibu, sewaktu pencerita menjawab sedemikian, keadaan pencerita seperti sedang dipukau. Ibu cepat-cepat pergi ke arah dia dan menarik tangan pencerita meninggalkan tempat tersebut. Namun begitu, pencerita langsung tidak ingat akan kejadian sebegitu. Apa yang pencerita ingat hanyalah kejadian di mana dia terjumpa dengan lembaga hitam yang berlari dan melompat ke belakang pokok besar sebelum pencerita meluru pergi mencarinya, tetapi tidak menjumpai sesiapa. Penutup kata dari pencerita, sehingga hari ini, dia tertanya-tanya apakah yang mungkin terjadi kepada dia sekiranya ibu tidak memanggil dan tidak sempat menarik tangan pencerita pada masa itu. Pencerita belum pernah menceritakan kejadian ini sehinggalah sekarang.
dan semasa kejadian, tempat itu belum dimajukan lagi. Walaupun ia sudah dimajukan sekarang, dia dan keluarga sudah tidak lagi berkunjung ke sana sejak 20 tahun yang lalu. Akhir sekali dari kami, semoga cerita ini memberikan pengajaran bahwa kadang-kadang kebenaran yang sebenar-benarnya terletak pada apa yang kita alami, walaupun tidak dapat dijelaskan secara logik. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo.